Pembangunan kampung baru yang dikatakan mengeluarkan orang Melayu dari ibu kota adalah dakwaan tidak berasas. Tegas Perdana Menteri, kepentingan orang Melayu akan dilindungi sepenuhnya di bawah Seksyen 14-4 Akta 733 Perbadanan Pembangunan Kampung Baru. Kepentingan orang Melayu termasuklah kepentingan sosial, ekonomi, warisan, adat, budaya dan nilai sejarah akan diberi keutamaan dalam setiap pembangunan yang hendak dilaksanakan. Tambah Tun Dr. Mahathir, kampung baru yang wujud di tengah ibu kota sejak 119 tahun lalu perlu dibangunkan semula. Ia bagi memastikan kawasan itu tidak ketinggalan dari arus modernisasi. Dalam keadaan sekarang, sebahagian besar orang Melayu sendiri tidak lagi memilih untuk tinggal di kampung baru. Lebih malang lagi, warga asing telah mula mendiami dan menjalankan perniagaan di kampung baru. Saya mengandaikan hal ini berlaku adalah disebabkan suasana kampung baru yang tidak lagi selesa telah mengakibatkan orang Melayu tidak lagi memilih untuk tinggal di sini. Kerana itu adalah lebih baik jika kawasan ini dibangunkan, disusun semula lengkap dengan kemudahan awam, jaringan infrastruktur yang efisien dan berserta kawasan-kawasan lapang untuk aktiviti riadah dan kemasyarakatan. Tayangan video ucapan beliau ditayangkan pada perasmian sesi town hall bersama lebih 2,000 pemilik tanah kampung baru di ibu negara.